Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Okey, okey. Kita ada kat JTB tu kawalan ni. Saya bertemu customer mai. Customer aku hari ni cuma dua orang. Biasalah kadang dia main seorang. Tapi kali ni dia main berdua mungkin dengan adik dia sebab muka saya kairas. Sebab damai tadi tak barang tu patah balik. Alamin nama dia. Habis tu adik dia nama apa aku tak tahu. So, hari ni kita ada kat JTB tu kawan. Udang kita ambil udang jala 50 ekor. Udang kolam saiz 5 kupang 50 ekor. Saiz 6 kupang 20 ekor. Saiz 8 kupang 20 ekor. Udang kolam kali ni 4 harga. Beza 4 harga. Kami cuma udang lut satu harga. Ambil 50 ekor dan yang ni lagi 90 ekor ni campuran lah. Campuran saiz dah harga lah. Orang-orang yang berlainan lah. Satu belia udang lut, satu udang kolam. Okey, ini ada kat JT kawan. Habis tadi tunggu tu, aku punya awak-awak aku. Awak-awak pun nama Along tu. Kawan bak. Duk jigging buah JT bak. Tu mencari servis track buah JT tu. Kalau kena boleh dapat lesen dulu. Okey, customer aku damai eh. Bawa tong tapi tak nampak gaya ada ais. Bawa tong tapi tak nampak ais. Kita kena naik kita tengok ais ada ke tak. Takut nanti ikan rosak pula sementara tengah hari kalau ais tak ada kan. Jom. Ambil ais dulu. Ais dah? Okey, ais dah confirm nak ambil ais. Geng, aku baru je ambil ketua air. Ingat dapat ketua air tu, tu pun dapat ketua emas lah. Rupanya dia dapat ketua emas lagi awal. Tu. Kalau kena boleh dia boleh dapat lesen dulu. Gijik tu. Makan gijik lah. Ni siapa? Ha, ha, mana kat? Murung lah, cakap ekor ni. Gijik je buka. Gijik kan buka lagi. Naik juga bahang tengok tu. Nah, long. Oh, mana dah? Sak. Yang berkata berkata. Dia licin. Dia licin juga. Okey. Wow, berat. Kau bagi luar kang. 5 kilo dah 5 kilo lebih. 47 ah. Tengok Jik Pawe, Jik Pa, Jik Mumia, lekang tu tu, balas tepi tiang. Cekap putih ut. Wak, kentang tu. Sikit. Banyak kawan sikit. Tak ada api pengai lagi, dapat ikan dah. Ni nak masak kedai Cik Timur, tak boleh. So, yang ni bagi mereka buat balik lah. Jom, gerak. Okay, pakai tak puas hati lah, berat ikan sekap. Kita tengok, berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo, cun. 5 kilo. Amin, cekap berat berapa kilo? 5 kilo 3. Ha? 4 kilo lah. 4 kilo? Aku 4 kilo 350. Okay, jom. Nampak dia. Bergerik tak apa. Aduh. Hai, saya tinggal mok dengan kereta ni. Nani? 59. Paling dekat. Paling dekat.
Apa sekat kurui ah? Kurui. Oh, yo. Hey. Yo, menggerak dulu. Panas, 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 panas. Mentari rasa panas di hati. Belum mancing lagi, dapat sekat di sini. Hati berapi-rapi. Tak boleh tunggu, tak boleh tunggu. Kita kena api tempat pengai. Hei, tak boleh tahan no, macam ni. Okay, dah sampai spot pertama kita. Oh, tengok Ami standby nak letak ikan. 10 kilo lepas. 10 kilo lepas. Yang tu ada bangang dengan jeep dia tu lah. Kononnya kena sekat kat sini. Sorry lah, tengah ni tak ada sekat pun. Aku pula, sarapan dulu. Perut kena isi dulu. Tidak gas, gas. Problem. Saya ingatkan pepah bocong. Kita buat pepah segalut, tak ada masalah. Dengan pelang, pegang pelang, tak ada masalah. Dengan open, tak ada masalah pelang. Sebenarnya, dia buka mereka pelang bau. Dia tengok ada ayam. Punya kasket, kasket yang melapan tu bocong. Itu ayam, ayam dia buat pelang. Sebenarnya tu, saya rasa kita punya lalu ukur pelan kan. Dan kita tak naik pula. Ini tu kita hantar komen-komen tu. Kat dia. Marilah senangi. Hai, hai. Pokok dah. Gerak, gerak, gerak. Pokok. Pokok dekat JT ah. Pokok. Oh, gerak. Pokok orang angkat. Ikan telan lama lah tu. Tak bergerak pun kita buat kerek dulu tu. Alah kot dia goncang je. Nopak lah, nopak lah. Oh. Siapa dah pegang aku? Eh. Buat teruk lah. Angin. 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 Nangis pun kan. Mata jut ni pun nak terkeluar. Apa seseh ni. Ni tu kecil kan. Seseh tu aku dia makan konjuk-njuk bagi dia lari tau. Macam ni. Tak sentak lah. Oh, memang tak sentak lah ni. Makan konjuk-macam bagi dia lari. Lesen tu senang lah. Macam tu yang ambil lesen. Bukan susah ambil lesen. Nangis lah orang. Rasa pedang lah nangis ni. Nangis, nangis. Timur je hulung. Ini kedai kat timur lah nangis. Apa macam kedai kat timur macam ni? Tak susah ambil lesen. Ajar yang sama ambil lesen awak. Ikan kelong kot. Nampak apa bedah tu. Biar belik-belik serau tu. Tapi mana ni? Dia lucu ke tapi simple siap tengkok dia tengok. Tak lari mana dah dengan ni. Belik. Jerok serau lagi. Nangis pula.
Alhamdulillah, jadi perut kenyang dulu. Dah ha. Kecik eh. Hei. Hei. Shana. Aku nasib sebab makan tu. Kalau aku tak makan, tak nak ingin dapat aku dah. Aku tak pasal makan kan. Oh, ya. Sebab belakang eh. Kenapa, Min? Nah. Nah. Oh. Boleh raju? Oh, lagi nak pergi laluan. Aku beli tali. Oh, aku tak sok dah lagi. Ha. Tarik sendiri. Asyiklah lucu ke apa. Allah, sini ah. Ingat kilo-kilo. Weh, harga kau calik kat aku. Habis luak. Ini orang pada lagi. Ya. Oi. Ikan kedua. Oh, dan ni pun nak balas juga. Ui, oh, patah orang dapat ikan dia pun nak fight juga. Bagilah orang nak ikan dulu. Ish, dengki tu. Ha, rebut pun. Eh, besar pada ikan yang ada tik lalat tadi. Oi. Gak enak kot. Oh, bajiba, 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 wah. Ikan baji tu abang jika baik-baik tu lupa. Watuk-watuk lah bagi dia lari jangan terlangkai. Balah. Tu siapa mau ni eh? Amin nak makan baji, Min? Aku ada tadi. Ha? Apa? Ambil tadi. Oh, ni. Ya, ada ambil eh, ada ku. Okey, geng, dah satu lebih satu scoop. Kita balik dekat ke pulau dulu sebab solat Jumaat hari ni. Boleh lewat ni. Lebih sebelum lewat 10 minit. Kalau kita nak mandi apa nak solat Jumaat kan. Lepas kita makan-makan kita tak pun balik ke second round. Kita pindah sebelah sini aja. Sebab ayam. Oh, dan ayam merah. Ayam merah. Nak kata ayam hujan pun main pada sekalut. Tak tahu lah. Tapi dia pun tergantung. Ekor pun sedang dekat. Kita balik. Di mandi. Solat. Jumat. Kita lunch. Kita tutup oleh sekarang. Mungkin masa kita sempat tengah. Jom. Oh, dah pagi. A few moments later. Makan. Nak ingat tak? Kau GT? GT. Dah GT benda ni kasyak. Hai, mana tahu. Dia goncang si muah. Tak muncang. GT. Oh, sangkut. Aku fikirkan ikan. Okay. Time balas dendam. Sekejap bagi dia ku ambil rosak tadi.
Ini kita ada buat pambut lain. Tengok. Meter setengah lah. Hampir 2 meter lah punya pambut. Ada yang tinggal dengan udang. Bagi besar punya kadang udang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekap tu lah. Ada ni kat belakang kau. Kau putih. Ni aku singa ni pedor-pedor lah. Hebat tu. Ha. Allah ikan tu kena. Ha. Ikan tu kena. Semua dah keluar. Keluar dah sangkut ikan kena. Aduh. Tak balik. Apa makan udang tu? Hello. Benda-benda berat-berat dia main ke depan. Sedap ni, si manis ni. Kita buat tolak balik lah. Ganam tengah. Tunggu 10 minit, lucut. Tambah masa 10 minit, lucut. Tak ada rezeki organizer. Organizer yang tuan, nama organizer tadi takut. Takut tak dapat lesen. Lesen tu ada. Cuma sebelah petang ni tak dapat ikan tu. Lepas 2 pagi lah. Biasanya kita tengok 2 pagi je. Sebab petang petang je petang. Kan ni 10 pagi je yang makan. Tak 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 kawan. Akhirnya sampai kat jati. Saya pun betina. Punggah ikan, susu ikan. Ha, betina, dah lepak betina. Kepala jantan kalau kepala dia muncung lagi. Ni pun punya sirip bawah lain. Tarik kuat kan ni. Kat sini. Mana? Ni. Dapat sini ah. Bawah ni. Ni hasil kita. Sekap pagi tadi. Apa 59. 59. 5 kilo ada 59. 40 senang senangin. Oh sebelum pi macam main sini ah. Ni kira ikan dapat. Pagi ni ikan pagi lokasi yang sama. Semua tadi. Kuatlah dia tarik. Kiti dia dah sangkang. Kiti dah sangkang. Habis tu situ sangkang. Sini depan pulau. Sini pun depan pulau. Habis semua jeti ada juga usah sangkang. Nasib tak baiklah dia. Inilah ni memung. Aku tak ada boleh lah tarik ikan.